sepanjang sejarah manusia, perang antar bangsa tidak pernah usai. Dan puncaknya, Perang Dunia Kedua yang menewaskan 62 juta jiwa penduduk sipil maupun militer. Akhir Perang Dunia Kedua menyadarkan para pemimpin dunia, apabila Perang Dunia Ketiga terjadi, dunia akan kiamat, karena telah ditemukan senjata nuklir yang telah menghancurkan kota Nagasaki dan Hiroshima. 1945, dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan perdamaian dunia. 1957, terjadi Perang Mesir dan Israel. Untuk pertama kali, Indonesia mengirimkan pasukannya menjaga perdamaian dunia. Pasukan ini oleh Bung Karno dinamakan Pasukan Garuda. Hingga kini, Pasukan Garuda tetap menjaga perdamaian di wilayah-wilayah konflik seperti di Kongo, Sudan, dan Lebanon. Diundur itu bukan berarti tidak jadi, Bu. Bukan soal diundurnya, Pak. Iya, malu. Cek dia. Kamu kumaha? Teteh mah, gimana baiknya aja? Ada pilihan. Menunggu Satria pulang dari Lebanon atau akad nikah saja dulu dalam waktu dekat, setelah itu Satria berangkat. Ayo, Teh. Eh, Bu. Tahu ah, Bapak mah. Bu. Antep ya, Teh. Bu. Sebagai prajurit sejati, kita jangan takut pada perempuan yang lagi ngambek. Jadi tenang saja, nanti saya bereskan. Ya, Pak. Tadi ya, Pak. Pak. Diamkan saja. Jangankan suara teriakan perempuan. Dengar suara bom aja kita gak takut. Pak. Tapi, prajurit sejati juga harus hormat pada wanita. Siap. Betul kan? Betul, Pak. Sebentar ya. Siap. Setahun bisa ngerubah semuanya. Aku gak akan berubah. Kamu tuh gak ngerti ya perasaan Neng yang sebenarnya. Neng tuh takut kehilangan kamu. Neng, aku pergi bukan untuk berperang, tapi untuk menjaga perdamaian. Jadi aku akan baik-baik aja. Tapi Neng belum tentu baik-baik aja di sini. Maksud kamu? Kamu tahu kan, Ibu kurang setuju sama hubungan kita. Dan kemarin Ibu mencoba membatalkannya. Tapi Neng tetap milih kamu. Nah sekarang Ibu jadi punya alasan lagi kan untuk misahin kita berdua. Kenapa harus takut? Kalau emang kamu sungguh-sungguh. Kalau kamu memang sungguh-sungguh, kenapa nggak kamu aja yang berkorban? Aku ini prajurit yang sudah bersumpah untuk bersedia ditugaskan dimanapun dan kapanpun. Dan aku harap kamu mengerti itu. Neng nggak tahu. Kita lihat aja nanti. Diberangkatkan ke medan tugas. Misi perdamaian. Sanggupkah kalian? Siap! Jaga nama bangsa. Siap! Jaga nama dan prestasi kontingen Garuda di mana kalian ditempatkan. Siap! Sekarang kalian resmi menjadi seorang peacekeeper. Siapa kita? We are Garuda! Siapa kita? We are Garuda! Jaga kehormatan diri. Demi bangsa dan negara. Lakukan yang terbaik, jadilah prajurit yang profesional, mampu melaksanakan tugas dalam kondisi apapun. Saya beri waktu 5 menit.
untuk bertemu dengan keluarga kalian. Istirahat di tempat! Terang! Bapak kan juga sebentar, ya? Tapi ingat, Bel. Sebut dan ingat nama si Butet kalau lihat wanita cantik di sana. Ya, pasti ku ingat. Ayah, kan selalu doakan kamu dari jauh. Dia nggak datang? Mungkin berhalangan. Dia kan baru jadi dokter spesialis. Tapi tidak ada masalah, kan? Ya. Kami baik-baik saja. Saya akan tetap pergi. Dan saya terima, Mas, kalau Mas mau memutuskan pertunangan kita. Selamat jalan ya, Mas. Hati-hati. Terima kasih. Hanya itu saja yang ingin kamu katakan? Ini nggak tahu mesti ngomong apa lagi. Jadi ini terakhir kali kita bertemu ya? Nggak akan datang ke sini kalau nggak berharap akan ketemu sama kamu lagi nanti. Tunggu aku di sini saat aku pulang nanti. Untuk memelihara perdamaian sekaligus menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan bangsa Libanon dan kontingen-kontingen lain dari dunia yang ditugaskan di Libanon. Kalian tergabung di dalam kontingen Garuda TNI Unifil, merupakan bagian dari Satgas yang ada di dalam kontingen Garuda TNI Unifil, yaitu Satgas Force Headquarter Support Unit yang berkedudukan di Napura, Satgas Indobat yang berkedudukan di Acit Al Kusair, UNP 7-1. Selamat datang, sahabat. Yo, sini! Bang! Cari kamu sendiri, Jang! Jang, pijit, Bang! Apa yang sini, Bang? Kamar kita, Bang! Nanti aku akan sekamar berdua sama Arga. Kurang lebih satu tahun aku di sini. Pasti akan banyak cerita rindu di sini. Selamat bertugas ya. Dan ingat, Neng akan selalu nungguin kamu. Kesabaran kamu adalah bagian dari perjuangan kami.
Masuk gak? Siap. Ayo ya, Mas. Aduh, acik tadi, Bang. Jangan. Kenapa, Bang? Kok pijakan dulu nih? Siap. Kayaknya gara-gara salah posisi tidur di bis tadi nih. Siap. Bawa dikit, Bang. Siap. Izin, Bang. Saya masih penasaran dengan nama Abang. Gulamo itu dari bahasa mana ya, Bang? Gulamo itu dari bahasa Italia. Biarpun potongan muka punya kayak gini, opungku yang perempuan itu orang Italia. Dan penyebutannya juga bukan Gulamo, tapi Gulemo. Coba kau ulangi. Siap. Gulamo. Gulemo. Siap. Gulamo. Kok kau main-main kan namaku? Siap, salah. Maaf, Bang. Bukannya nama Gulamo itu dari bahasa Batak? Artinya ikan asin. Bos! Siap! Tahu dari mana kau arti namaku itu? Maaf, Bang. Istri saya orang Batak. Dan setiap hari selalu pasak Gulamo. Kok ketawa kau, Jang? Siap, salah. Bos! Siap! Pokoknya, mulai detik ini, jangan kau kasih tahu siapapun arti namaku, ya? Siap! Kau dengar itu, Jang? Siap, Rial! Kok masih ketawa kau? Siap, salah. Selamat pagi! Pagi, pagi, pagi! Garuda, yes! Hari ini kita akan melaksanakan patroli 465 melewati Acit Al-Kusair, Aswanan, dan Kabrika. Adanya faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah faktor keamanan, personil, dan material. Jika ada hal-hal yang menonjol, segera laporkan. Saya akan berada di kendaraan yang kedua. Samakan frekuensi dan selamat bertugas. Kiri! Siaga! Berhenti! Maju! Kecil apapun, kamu punya peran dengan kesabaran dan kesetiaanmu menunggu Satria. Lihat, bapakmu. Kurang apa penghargaannya? Medali numpuk. Tapi hidup kita gini-gini aja. Mobil gak ganti-ganti. Ibu kamu kan apa itu? Ibu makin tua, makin materialistis. Dulu waktu bapak kenal ibumu. Ibumu orang yang paling romantis, setia, tabah, dan aku berkedua ya? Pak. Ibu mah cuma ngasih gambaran ke teteh. Kan teteh mau nikah sama tentara. Berarti teteh harus siap mental, lahir,
dan batin. Ibu jangan curhat dong, Bu. Bu, tapi kalau Ibu bisa bertahan sama Bapak sampai sekarang, Teteh mah yakin, Teteh juga pasti bisa. Mantap. Mantap. Lombok Patikan, dua kotak 10 personil DPP Kapten Satria telah sampai di lokasi. Marhaba. Ahlan. Ahlan. Marhaba. Alhamdulillah. Butet, butet. Apa kau? Butet, 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 butet. Izin, Danton. Istri saya berpesan kepada saya kalau saya melihat wanita cantik di sini, saya ingat dan sebut nama si Butet. Kau ini mulai terlena kau. Fokus. Siap, salah. Kapten, kenalkan. Ini Rania Mahmud, guru sekolah di sini. Assalamualaikum. Ana Esme Satria. Selamat datang, kontingen Garuda. Kami senang dengan kedatangan kalian. Loh, Ibu Guru bisa berbahasa Indonesia? Sedikit. Rania pernah membantu kontingen Garuda, jadi dia bisa bahasa Indonesia. Saya urus yang lain dulu. Baik. Okay. Silakan masuk. Semua sudah menunggu. Syukran. Berbahasa Indonesia saja, Kapten Satria. Saya ingin memperdalam lagi bahasa Indonesia. Baiklah, Ibu. Jangan panggil Ibu. Rania saja. Kalau begitu, panggil saya Satria saja. Tidak usah pakai Kapten. Blue Barrel adalah tanda visual berwarna biru yang dibangun oleh Unifil untuk menunjukkan titik-titik tertentu di blue line atau garis hayal guna memisahkan antara kedua negara. كل البراميل الزرق هن علامات حسية عملتهم اليونيفيل بتشكل خط وهمي لتبين الحدود بين بلدين. وهلا رح اعطيكم مثل لحتى تعرفوا كيف. فانيسا بدي اعزمك تجي لعندي. شفتوا هون في برميلين. هيدا هون خط وهمي ini adalah salah satu jenis ranjau darat. Ranjau darat adalah alat peledak yang ditanam ke dalam tanah dan akan meledak. Gul awal. Bolong ya, you can see me, I can see you. We are CC ya, oke. Ya, everyone. Assalamualaikum. Halo. She was making. Helwe surah. Ana esme Satria. Wente. Salma, uli hai lel kapten. Hei di bente. Hei ma bhehke. Ya masih trauma. Apa yang terjadi? Salma! Isbinti ke Salma! Rana!
sejak itu, Salma diam tak bicara. Saya ikut prihatin. Peron hanya membuat penderitaan, kehancuran, dan itu entah sampai kapan. Kami datang ke sini untuk menjaga perdamaian, dan itu yang kami perjuangkan. Hanya orang mati yang telah melihat akhir perang. Tapi buat Salma, buat kami di sini, perang masih terus berlangsung. Dan itu entah sampai kapan. Saya buatin resepnya dulu ya. Iya, Mbak. Mas Arga. Permisi, Dok. Boleh saya terima telepon dari Mas Arga? Iya, silakan. Assalamualaikum, Hanum. Waalaikumsalam, Mas Arga. Hanum. Apa kabar kamu, sayang? Aku baik-baik aja, Mas. Aku baru aja diperiksa sama dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Mas. Nah, ini di dokter dia. Mas mau bicara? Boleh, boleh. Selamat sore, Mas Arga. Apa kabar, Libanon? Selamat siang dari Libanon, Mbak. Mbak Dia, terima kasih ya, Mbak, karena sudah berikan dukungan moral pada istri saya selama ini. Mbak Dia, tenang aja, Mbak. Di sini situasi aman terkendali. Dan hari ini kami ada kegiatan simik sekolahan dan juga memberikan pelayanan pada masyarakat sekitar. Nah, Mbak, itu ada kapten. Mau bicara? Ntar aja ya, saya lagi kerja. Siap, nanti akan saya sampaikan. Selamat siang, Mbak. Ayo, Bro. Siap. Nanti pas telepon lagi ya. Iya, Mas. Aku kangen banget sama Mas. Saya mimpi buruk, Bang, soal Abang. Makanya berdoa sebelum tidur. Jang, Jang. Bacaan heula atuh. Bang, ingat waktu saya mimpi buruk sebelum kejadian di Blue Line? Kau macam orang gak beragama aja percaya mimpi. Sekarang tidur. Siang. Bang katanya tidak percaya mimpi. Iya, soalnya ini udah dua kali. Bang mati, Bang. Tertembak kepala Abang. Cepat, cepat, jalan ini tertinggal. Cepat. Jangan masuk, cepat masuk. Cepat, cepat. Masuk. Cepat, 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 cepat. Cek semua. Tetap tenang, jangan waspada. Cek permainan musik. Cek lagi. Tahu. Siap, lengkap. Ketua warga. Siap. Semua personil sudah berada di shelter ini. Siap, lengkap. Rekan-rekan semua, kita belum tahu apa yang terjadi di luar sana. Tapi sesuai dengan SOP yang berlaku, kita akan tetap berada di sini sampai ada instruksi selanjutnya. Jelas? Jelas. Ini situasinya tuh enak sama prajurit. Siap. Kita tahu ada warga diserang di luar sana, tapi kita malah bersembunyi di sini. Harusnya kan kita angkat senjata, menyerbu. Siap, Bang. Mau? Siap. Kita di sini bukan untuk berperang, tapi untuk menjaga dan memelihara perdamaian. Siap, salah. Izin, Danton. Tapi hati ini panas, Danton. Kita semua merasakan hal yang sama. Tapi itu sudah ketentuannya. Jelas ya? Siap, jelas. Untuk semuanya, jelas ini, jelas ya? Jelas!
Garuda, izin melaporkan. Kompi Alpha telah aman dan terkendali. Seluruh personil sudah berada di dalam shelter, menunggu instruksi selanjutnya. Siap, Komandan, laksanakan. Garuda. Ujang. Siap. Jangan takut kau. Peluru itu sudah ada alamatnya, tertulis. Siap. Kalau ada nama Ujang tertulis di situ, pulang ke Sumedang pun dikejar kau. Siap, saya percaya itu, Bang. Semua, tenang saja. Para Danki, bagaimana kondisi anggota? Siap. Danki Kopiwan melaporkan, Kopiwan aman terkendali. Siap. Siap, Danki Kopiwan melaporkan, Kopiwan aman dan terkendali. Ya. Siap, Kompi B melaporkan, urusannya lengkap, aman terkendali. Garuda. Rania, mengapa masyarakat yang datang berobat bulan ini lebih sedikit daripada bulan yang lalu? Ini belum semuanya. 30 menit lagi mereka akan datang. Kegiatan medical camp ini mendapatkan tempat di hati masyarakat Lebanon. Rania, terima kasih banyak atas bantuan kamu. Sama-sama. Saya ke dalam dulu ya. Ya. Rania, selamat siang. Siang. Salma, ada di mana? Tadi saya ajak, tapi dia tidak mau. Dia ada di sekolah. Maktab pembelaan. Aku tinggal dulu sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. UNIFIL? Yes, we are. Indonesia. Indobat. Yes. We would like to meet Lieutenant Gamal. Have you make any appointment before? Yes, we call him before and we make appointment. Sudah kalian siapkan semuanya? Siap sudah. May I see your letter? A letter, sir? Yes. Sorry, sir. You don't have a letter. Okay, stay here. Let me ask him first. Okay, sir. Okay. Bonsoir. Assalamualaikum. Welcome, Assalam. Is there any necessary thing you visit us at this time? Happy birthday to you. Whose birthday is it? Happy birthday to you. Happy birthday. Isn't today is the birthday of Lebanese Army? Thank you. We never expected this wonderful surprise. You Indonesian troops are really amazing people. Thank you. You guys are amazing. You accept us sincerely so that we can make our task smoothly and safe. Happy birthday, brother. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Nanti boleh saya bicara sebentar? Ya. Masalah pribadi nanti. Ada apa? Mas Santo tunangan saya dan Ki kasih saya satu kesempatan lagi untuk menikah dengan. Tapi saya harus segera meninggalkan tugas di sini. Saya tahu ini pasti berat buat kamu, Ismi. Milih antara tugas dan cinta itu memang tidak mudah. Dan saya mengalami itu. Tapi ini masa depan saya, Danki.
dan saya mencintainya. Apa dia mencintai kamu juga? Buat apa dia mengajak saya menikah kalau dia tidak mencintai saya, Danki? Ya kalau dia mencintai kamu juga, harusnya dia mendukung kamu, bukan malah sebaliknya. Bukan malah egois. Well, saya hanya perlu waktu 2 tahun, waktu yang sangat singkat sekali untuk saya bisa membuat sesuatu. Yo, oke, saya kuliah di US, saya kembali ke sini, saya bisa menyelesaikan 1.500 rumah di satu real estate, dan itu semua buat orang-orang kaya semua. Wah, berarti teh kamu sekarang udah jadi orang yang sukses, Yandri. Nah. Hebat, hebat pisan. Iya, Panpa? Nggak tahu. Itu kan baru ceritanya. Kita belum lihat. Biasanya orang bicara seperti ini, dia itu omong kosong semua. Saya buktikan ya. Ini satu proyek saya, Om. Ya, nih, bisa dilihat. Jadi ada satu bukit yang sangat luas sekali. Saya sulap menjadi 1.500 rumah dan tidak satupun yang tidak dibuking sama orang. Dan kalau ada orang yang bilang orang Indonesia itu miskin-miskin, nah, orang Indonesia itu kaya-kaya semuanya. Sangat kaya. Wah, ini mah benar-benar hebat. Kalau bikin rumah gratis buat orang miskin itu baru hebat. Sudah tuh, Pak. Kenapa sih? Ya, enggak apa-apa. Kita kan ngobrol. Ngobrol itu kan tidak satu arah. Tidak hanya mendengarkan kehebatan seseorang. Betul kan? Sudah. Yuk, sekarang kita masuk saja, Pak. Hmm? Biar anak-anak muda ini yang bicara, yang ngobrol. Ayo. Ibu Muni. Bapak ini pemuda. Iya. Bapak ini pemuda menurut WHO, 65 tahun itu masih pemuda. Iya, ayo. Kamu juga, Rati. Aduh, naon sih, Bu. Rati kan masih ABG. Kalau bapak kamu pemuda, berarti kamu masih pikir, masih anak-anak, yuk. Dia, kamu mah tetap di sini. Temenin Nak Andri ya. Selamat malam, Nak Andri. Malam, Nak Andri. Ya, cepat beresin piringnya. Aku datang ke bumi ini untuk mendamaikan umat manusia yang suka saling membenci. Siapa nama kamu? Gadis cantik ini. Oh, Salma ya? Hadirlah, Bi. Salma tidak mudah untuk dekat dengan orang baru. Tapi Salma suka pada kamu. Maafkan Salma kalau dia mengganggu kamu. Salma sama sekali tidak mengganggu saya. Saya malah senang sama dia. Salma, ruh al-bait habibi. Saya lega. Tadinya saya pikir Mas Arga perang di sana. Ternyata lebih baik kegiatan sosialnya loh, Dok. Lihat deh, Dok. Iya. Kalau Kapten Satria sering berkabar, Dok? Sesekali. Tentunya Kapten Satria lebih sibuk ya, Dok? Karena dia komandan. Nah, nih Mbak Hanum, ini resepnya ya. Nanti jangan lupa kontrol lagi 2 minggu lagi. Terima kasih. Ini pertama kali aku lihat Salma tersenyum. Dan bahagia lagi. Kita akan membuat Salma tertawa dan bicara lagi. Ya, dia harus bisa bicara lagi. Karena pasti banyak yang ingin dia suarakan pada dunia. Insya Allah Salma akan pulih lagi. Selama saya ada di sini, saya akan berusaha membuat Salma bicara lagi. Dan saya sudah menganggap Salma seperti anak sendiri. Kapten juga punya anak? Saya belum nikah. Oh. Tapi sudah ada calon istri kan? Thank you.
di sebelah sana, Nan. Menurut laporan, ada benda mencurigakan di sekitar pohon itu. Baik. Coba kamu pastikan, ya. Siap, senangkan. Tunggu. Sepertinya kita sudah mencurigai. Bergerak maju. Jalan. Satu, situasi aman terkendali. Objek masih terlihat di sasaran. Selanjutnya tunggu perintah. Alfa 1 Alfa, situasi dimonitor. Laksanakan pengamatan dan pengabaran terhadap objek. Perintahkan anggota agar tetap waspada. Udah. Satria, ada yang mendesak dan ingin dilaporkan. Izin, Komandan. Laporan. Sewaktu kami sedang berpatroli di kawasan Panorama Point perbatasan Blue Line, kami menemukan benda semacam suspicious box. Ini ada fotonya di ponsel saya, Komandan. Saya curiga benda ini memang sengaja dipasang di situ, Komandan. Temuan ini harus dirahasiakan. Siap! Siap! Saya akan laporkan ke Markas Unifil melalui Komandan Sektor. Siap! Temuan ini merupakan prestasi hebat! Kompim. Siap. Siap. Saya yakin Panglima Unifil akan melaporkannya ke markas besar PBB di New York. Dan itu pasti akan membuat geger. Siap. Namun hal ini bukan wewenang kita. Siap. Siap. Jin Komandan. Namun benda tersebut terletak di dispute area. Ya. Kita bekerja profesional saja. Siap, Komandan. HP siapa itu? Saya sudah sampaikan berulang kali agar matikan HP setiap ada kegiatan. Siap. Siap, salah. Izin, Komandan. Saya tidak mematikan HP karena saya sedang menunggu kabar dari istri saya yang akan melahirkan. Izin, matikan HP. Angkat teleponmu. Siap, salah. HP akan saya matikan. Angkat teleponmu. Ini perintah. Siap. Halo? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Num, nanti pas telepon lagi ya. Waalaikumsalam. Ijin, anak saya sudah lahir, Komandan. Alhamdulillah. Selamat, Anda menjadi bapak. Siap. Garuda. 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 Yalah Salma, badai isma sautik. Akit sautik tir, hello. Wahai Salma, labi mabak iya tulip. Lejar baik imam. Salma. 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 Maaf, tadi saya mencoba untuk mengajak Salma bicara. Aku menghabiskan waktu ke dokter terbaik. Agar dia sembuh. Salma. Bismillah, mata mata harap talik. Salma sarit aktar. Cerewe. Lincha. Waktu lama bertanya Ali. Selalu ada waktu saya buat Salma dan siap membantunya untuk bisa bicara lagi. Tapi kalau sudah selesai tugasmu, Salma tak akan pernah bertemu kamu lagi.
Terkadang kita harus bisa merelakan anak kita untuk orang lain. Because our children are not our children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, yet they belong not to you. Ini Jibran. Kamu menyukainya? Kalau kamu kagum pada Khalil Gibran, kau harus datang ke tempat dia menulis karya-karya hebatnya. Teh, Kak Dio teh. Lihat, Andri bawa mobil untuk kamu. Nih, mobil buat kamu ya. Kamu suka? Mau pergi mobilnya? Gak suka sama yang ini. Tuh, di depan juga ada. Pilih aja. Saya bilang bawa pergi mobilnya atau saya panggil bapak nih? Jangan panggil bapak. Saya, pak! Saya ini ikhlas, saya gak nyogok kamu. Pak, sini belajar. Pak! Cepetan! Ya, pergi! Dia? Apa? Kenapa kamu gak mau nerima mobil ini? Ih, gak mau, ibu. Ih, mobilnya ini bagus. Kamu ngapain di sini? Pergi! Kuncinya sama ibu. Ibu. Apa? Balikin atau kuncinya? Salma ala laizim ruah. Menurut saya Mbak Diah itu sudah tepat buat Danki. Dia cantik dan pintar. Izin Danki hanya mengingatkan. Terima kasih sudah diingatkan, Mbak. Siap. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, ya Allah, kamu apa kabar? Saya baik-baik aja. Suara kamu lagi. Sakit? Enggak ada yang berubah. Mungkin kamu yang udah gak terbiasa dengar suara saya ya, karena jarang nelpon. Atau mungkin karena udah terbiasa dengan suara yang lain. Maksud kamu apa dengan suara yang lain? Suara perempuan anak satu mungkin? Neng. Di sini aku berkenalan dengan seorang guru. Wanita. Jadi itu benar? Halo, Neng, dia. Aku memang dekat dengan seorang anak, namanya Salma. Halo, Neng. Dan ibunya kan? Halo, dia. Jin Bang, sudah boleh masuk? Ya. Siap. Garuda. Garuda. Takbiran begini, emak sama adik-adik selalu nungguin ujang di kampung. Semenjak papa meninggal, sayalah pengganti almarhum. Malam takbiran seperti inilah kami semua kumpul. Makan ketupat bareng. Sedih saya bang, dalam takbiran tanpa keluarga. Jam,
Kita ini kan tentara. Kita harus siap jauh dari keluarga. Mungkin ini pengalaman pertamamu, Lebaran jauh dari keluarga. Aku juga pernah merasakan hal yang sama. Natalan jauh dari keluarga. Tapi ingat, Jang. Kita ini semua di sini adalah keluarga. Kau itu keluargaku. Aku itu saudaramu. Tenang, anakku di sini, Jang. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Kita semua keluarga di sini. Maaf, Pak. Kalian jangan berpikir terlalu jauh ya. Siap. Aku ini perlu Ujang karena dia lagi sedih. Lebaran jauh dari keluarga. Dia itu lupa kalau kita keluarganya. Padahal kita keluarganya kan? Siap. Nah ini kan abang-abangmu semua aja. Ini keluargamu ini. Siap. Jang. Iya, KBG dulur. Iya, Bu. Ulah cerita tuh. Iya. Iya, Bu. Jang, ini ada ketupat. Di Libanon juga ada ketupat ini. Nah, udahlah ya. Makan ketupat sama keluarga. Meriah kan udah lebaran kita kan? Siap. Dan juga, biar makin meriah, besok aku kasih hepeng buat kalian semua. Terima kasih, Pak. Iya lah, jangan dilihat dari jumlah nolnya ya, nanti ya. Terima kasih. Siap. InsyaAllah kelsi ala zaukun. Habai tertir. Merci ketir, madam. Syukur ala kelsi, madam. Ketir, tayyip. Su Haida. Haida ismu? Dodol Garut, Helumin Indonesia. Aki ya diktir taibin. Hai diri sentik. Suhelwe. Hanya dalam waktu satu malam, saya bisa menjual 90% dari penjualan real estate. Aku tuh lihat kan? Hebat, Andre. Berarti orang-orang Jakarta itu semua kaya-kaya. Oke, nanti ada 10% yang tersisa. Tante bisa milih ya, yang mana aja. Okay? Dia? Iya. Pak Andre, Anda masih muda sekali. Namun Anda dikategorikan sebagai pengusaha sukses. Ada kiatnya? Kiatnya? Tunggu saya mana? Untuk menjadi sukses, baca buku saya. Nih, saya kasih buat kamu supaya sukses ya. Kasih satu-satu. Pak Andri, Anda diprotes oleh pencinta lingkungan hidup dan dianggap rusak lingkungan. Ya. Tapi proyek Anda masih terus berjalan. Apa ada orang kuat di belakang Anda, Pak? Orang kuat ya? Itu adalah saya. Pak Andri, ya, dari ya. Dua wanita ini, apakah ada salah satunya calon istri Anda? Doakan kita akan bersanding tahun ini. Amin. Doakan ya Mas Wartawan. Oke, makasih ya. Makasih. Pak Andri, Pak. Merci gitu, Madam. Ya. Merci. Ya, Ahlan. Sering nonton. Bikin program ini yang baik kita. Kau. Pakai balik. Terima kasih atas hari yang indah buat Salma. Semoga menjadi hari yang indah juga buat kamu. Tentu. Ini hari yang sangat indah buatku. Kebahagiaan anak adalah kebahagiaan ibu. Syufik Baden. Syufik Baden. Itulah putihnya mesut. Merci. Hati-hati. Rania? إيه أمي؟ إسي أنا عارفة يا أمي صار لازم تنبشها ابن حلال وترجع تعمل حياتك من جديد بس يا أمي هالكابتن ما رح يجيك من وراء إلا المشاكل يا أمي إذا تجوزتي بدك تروحي معه على إندونيسيا وتاخدي سلمة معك يا أمي هاي المصيبة الكبيرة هونيك للناس بتشبهنا ولا عيشتهم مثل عيشتنا ولا بيشبهونا مناوب وبعدين
ما هو بعده عسكر صغير. أمي نحن بس رفقة، ما في شي بيناتنا. كنت حاسة ما رقتش علي. لك رانيا حتى عقلك براسك، هون الناس عايزينك تتعلمي الولاد، بعدين تجوزي واحد ابن بلد ويل مثلنا تعالى عنه. إني أنا كبرت وبقبلش تتغربي عني وتروحي لآخر الدنيا. Satria, saya lihat akhir-akhir ini kamu tidak fokus menjalankan tugas. Siap! Izin, Komandan. Apakah saya bisa mendapatkan penjelasan di mana letak kesalahan saya? Langsung saja. Saya ingin kamu berterus terang. Bagaimana hubunganmu dengan wanita Lebanon itu? Siap, Komandan! Hanya bersahabat! Jangan lebih dari itu. Siap! Kamu punya masa depan yang bagus di militer. Dan terutama, kamu sudah punya tunangan di Indonesia. Ayahnya dulu pelatih saya. Siap, Komandan. Saya akan tetap menjaga nama baik TNI. Bagus. Tapi saya ingatkan sekali lagi. Jangan terlalu dekat. Karena itu tidak baik dan bisa menimbulkan gosip. Siap, Komandan. Izin menjelaskan. Kedekatan saya karena ada anak yang butuh pertolongan. Dan anak itu dekat dengan saya. Izin, Komandan. Bukankah keberadaan kita di sini memang untuk memberikan pertolongan kepada warga di sini? Laksanakan itu dan tetap jaga nama baik TNI. Siap, Komandan. Ya, halo. Neng mau ngejelasin soal rekaman itu? Sudah cukup jelas semuanya. Sekarang aku tahu kenapa kamu membabi buta cemburu sama aku. Rupanya ya memang kamu ingin memuluskan rencana kamu menikah dengan... Neng gak sejahat itu. Justru kamu yang katanya nyuruh Neng untuk nungguin kamu. Tapi nyatanya kamu malah sama perempuan itu. Sudahlah, dari awal kamu memang ragu. Harusnya aku bisa membaca itu. Halo? Prajurit! Gerakan bawah kapal! Satria? Satu sisa! Dia melaporkan ada penonjolan situasi. Beberapa roket melintas di atas kompal. Izin melaporkan, 3 personil Kombia sudah kembali ke dalam selnya. Situasi aman dan terkendali. Kelanjutannya akan segera dilaporkan. Siap, Garuda. Ini Nanti. Terima kasih, Ismi. Siap. Ismi. Siap, Nanti. Gimana kabarmu dengan tunangan kamu itu?
Saya memutuskan untuk tetap berada di sini sampai masa tugas berakhir, Dengki. Akhirnya dia mau mengerti dan menunggu kamu. Siap, kami tidak jadi menikah, Dengki. Tidak jadi menikah? Siap. Saya lebih lega, Dengki. Tuhan menunjukkan bahwa dia bukan lelaki yang tepat buat saya. Seorang prajurit sejati mengutamakan tugas daripada kepentingan pribadi. Wah, bangga saya sama kamu. Luar biasa. Siap, saya bangga menjadi seorang prajurit. Jin kembali, Dengki. Garuda. Garuda. Dia, itu masalah kecil. Itu masalah besar buat saya. Itu udah ngerusak hubungan saya dan juga nama baik saya. Pokoknya kamu harus hapus video itu. Iya, aku hapus. Aku hapus ya. Iya. Dia, kamu gak bilang terima kasih. Makasih. Iya. Nah, aku mau jujur. Apa yang aku bilang di video, itu semuanya benar. Aku mau menikah sama kamu. Maaf, Ndri. Saya nggak bisa. Mudah buat saya untuk menghapus video itu. Tapi tidak mudah buat saya untuk menghapus perasaan saya sama kamu. Seorang perempuan harus bisa menjaga martabat dirinya dan keluarganya. Kamu belum memutuskan apa-apa dengan Satria, tapi sudah berhubungan dengan Andri. Sebenarnya bagaimana hubungan kamu dengan Satria? Teteh nggak ada hubungan apa-apa kok, Pak, sama Andri. Bapak nggak usah khawatir, Teteh bisa jaga diri. Iya, tapi si Andre itu mau sama kamu. Orang seperti itu akan berusaha berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Tidak bagus kalau Satria tahu. Biar saja tuh Satria tahu. Satria juga punya pacar di sana. Janda anak satu. Kalian tahu dari mana? Hah? Jangan sembarangan menuduh atas dasar informasi yang belum jelas. Sudah. Tunggu saja Satria sampai pulang. Tanya langsung sama orangnya. Satrianya aja udah ngaku, Pak. Tanya aja sama Teteh. Kenapa semua orang di rumah ini selalu persoalan Teh dia saja yang diurusi? Salma. Marhaba. سلمى اشتقت لك. صار لها زمان كثير ما شفتك. أنا بعتذر سلمى. كنا بنشي خير. جبت لك هدية. شوفي سلمى هيدي زيت الهدية
يلي كانت معه بالحادثة. أنا بعتذر. ما كان قصدي. سلمى، كابتن جيب الهدية لإلك. إذا ما بتاخدي الهدية رح يزعل كابتن، ونحن ما بدنا إياه يزعل، ما هيك؟ يلا حبيبي كرمالي أنا. برافو. Udah mau jalan kamu? Siap, betul bang. Doakan saya bang ya, supaya selamat sampai tujuan. Dan di sana saya akan doakan abang di depan Ka'bah, supaya bang dapat jodoh yang terbaik dan segera menikah sepulang dari tugas dari sini. Amin. Makasih gak? Izin bang, ya. Abang cuti kemana bang? Ah, saya rencananya mau ngajak Salma jalan-jalan ke Beirut. Mau ngajak dia berobat. Bang, abang serius dengan Rani ya? Saya memang jatuh hati gak? Pada anak itu, Salma. Sudah, selamat jalan. Garuda, Garuda. Garuda, Garuda. Jadi, saya sengaja memang tidak mengambil cuti sendiri. Karena saya lagi menghemat untuk bekal anak saya, si Butet. Kan kalau jalan-jalan sama Pak Ted, semuanya serba gratis, tis-tis. Siap, Salah dan Ki. Lagi pula memang tujuan saya ke Beirut. Mau mengunjungi gereja-gereja tua di sini. Masihkah kau ingat waktu di desa? Bersanda bersama di samping gereja. Gereja di sini katanya bersebelah-sebelahan, berdamping-dampingan dengan masjid-masjid. Karena kerukunan beragama yang sangat bagus sekali. Di sini sama dengan di Indonesia, semua umat beragama rukun. Kehadiran aku di sini nggak mengganggu kerukunan kalian berdua kan? Siap, Salah lagi dan Ki. Gibran menghasilkan karya-karya yang hebat. Izin, Danki. Khalil Gibran itu siapa ya, Danki? Ah, kamu ini mau masa kamu nggak tahu Khalil Gibran? Orang pujangga besar itu, karya-karyanya sudah mendunia juga. Mana lah sempat kita kenal dengan pujangga, Danki. Hidup kita kan keras. Kita paling kenal sikap tobat. Ya kan? Hanya hidup harus seimbang. Dunia kita memang keras. Tapi harus diimbangin dengan kelembutan lah. Hai mati. Ih, baru kali ini kudengar dan ini romantis. للأسف سلمى تعرضت لتروما وهذا التردد بالحكي هو ناتج عن حالة اسمها خرس انتقال. يعني ممكن تشفى دكتور؟ أكيد أكيد أكيد. سلمى بحاجة لمتابعة طبية وهذا المرض النفسي قابل للعلاج. مهم نشتغل على ثقتها بالآخرين وبنفسها. للحقيقة سلمى عم تدور على حدا يحل محل بيها اللي كانت كتير ظاهر انه قريب منه. بيرسا يا سجا هيدا رسم اللي رسمتها
أنا أكيد مع مساعدتك هتقدر تحكي عن الجنة. Sebentar lagi masa tugasku di sini akan berakhir. Tapi sebelumnya aku ingin sekali membuat Salma bisa berbicara lagi. Dan kamu dengar sendiri apa kata dokter tadi kan? Salma memang membutuhkan sosok yang bisa dianggap sebagai ayah. Itu tidak terlalu sulit buat aku. Demi Salma, aku siap berkorban apapun. Tapi Salma pastinya akan sulit menerima yang tidak dia inginkan. Kenapa kamu mau melakukan ini? Karena aku sayang sama Salma. Dia juga sayang sama kamu. Aku akan berusaha untuk membuat dia bisa berbicara lagi. Aku tak tahu harus membalas kebaikanmu dengan apa. Ini sudah menjadi tugasku sebagai seorang prajurit dan aku ikhlas melakukannya. Aku tahu. Makanya aku sangat menyukaimu. Aida, Aisyah. Aisyah? Kuzinte. Lazim fel. Sampai jumpa. Shufik Bukra. Baik Rijal Azim, kue keman keljun deh. Tidak sanggup mengapa. Pergilah. Kamu tak perlu bilang sama Salma. Dan biarkan waktu yang membuat Salma melupakan. Ana wa Salma tawadna al-aishu. تعودنا على القهر والحروبات ما تحتلمنا تعودنا نخسر العالم اللي منحبه
روح ستري، رجع على بلدك. Kamu tak mungkin meninggalkan apa yang selama ini kamu bina. Aku juga tak mungkin meninggalkan negeri ini dan ibuku. Kalian adalah prajurit-prajurit TNI yang terbaik. Kalian juga adalah duta-duta bangsa Indonesia. Apapun jabatan dan pangkatmu, untuk membawa nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Libanon dan Wakil Menteri Pertahanan yang merangkap Wakil Perdana Menteri Libanon. Mereka menyampaikan terima kasih karena pasukan dari Indonesia sangat dicintai oleh rakyat Libanon. Tajamkan matamu, tunjukkan semangatmu. Fatikum lana khilalan sanah min itmamina limahamina ila liqa' ma assalamah wassalamu alaikum. Waalaikumsalam. Semoga perjalananmu lancar. Terima kasih atas bantuannya selama ini. Ya. Dan nanti sampai di Indonesia saya akan kumpulkan buku-buku untuk dikirimkan buat anak-anak di sekolahan kamu. Ya, terima kasih. Ya. Baik. Kami tunggu. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Bye. Jadi setelah saya pulang menengok orang tua saya, kamu boleh saya berpikir. Garuda, 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 Garuda. Syukran petir. Satria, 3 menit. Salma.
في كتير أولاد كسروا قلون وبابا كابتن لازم يساعدون. عبتك يكون فيك تسلم بالعالم؟ ماما تبكي، بابا لازم يروح تايد للعالم بسالم وآمن. بس بابا راح يبقى بقلبك وانتو كمان راح تبقوا بقلبي. سودا برجلها مركا من أمكم. Selamat tinggal. عليكم معك. كن موفق برحلتك. أرجلا كابتن. أوراد شنطة كامي. كامي أكان سلالو بردوا. ينتر بايك. Bye-bye, habibi. بل أزهر لأننا مربوطان مع بعضنا بصلة الحب. فقط مع الحب الحقيقي يمكننا أن نمحو الحزن، الألم، ومرارة الحب وحركة الوداع. جانغان جي ليني تشوم بويسي. دورك. دورك؟ Thank you.
rumah. Hebat kali suamimu si gulamu ini. Kan itu Amang yang bikin. Oh, itu Papa Arga. Papa. Sekarang gimana kalau sambil nunggu dia keluar, kita bicarakan saja kapan tanggal baiknya? Bagusnya sih. Sebentar, Bu. Saya kira kita tanya sekali lagi pada dia. Pak, masih? Pan dia mah sudah setuju. Gak usah khawatir, Andri, Bu. Dia mah sudah setuju. Malah dia sudah gak sabar. Maaf, sebentar. Ayo, silakan diminum. Ya. Silakan. Satria. Siap. Prajurit tidak akan menangis karena kematian. Dia cuma menderita karena pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Siap. Saya tidak akan menyalahkan siapapun dalam hal ini. Dan ini juga bukan kegagalanmu ataupun kekalahanmu. Ini justru kemenangan terbesarmu sebagai prajurit yang mengutamakan tugas utamanya. Siap, Komandan. Satria. Siap. Biar kamu tidak jadi mantuku. Tapi saya tetap bangga. Jalanmu masih panjang. Dan bagi prajurit pertempuran tidak akan pernah selesai sampai kita mati. Selamat berjuang, prajuritku. Siap, laksanakan. Gak akan datang ke sini kalau gak berharap akan ketemu sama kamu lagi nanti. Pagi berkabung, tunggu aku di sini saat aku pulang. Dinginnya menusuk hatiku yang sedang pilu. Semalam sudah mataku membasah. Harapkan jalan keluar. Tiada pernah terbayangkan secepat ini kah semua menghilang. Ku mohon izinkan ku memelukmu sekali. Satria, Bung Hatta berkata, jika hatimu sedang risau, pandanglah bendera merah putih. Relakan, tapi hatiku pilu. Gerak! Apapun salah, tolong maafkan, takut tak bisa lagi meminta. Berjalan tingkatan menoleh ke belakang. Sirna, sirna, sirna. Tiada pernah terbayangkan secepat inikah semua menghilang. Ku mohon izinkan ku memelukmu sekali lagi. Biar jadi kenangan indahku terakhir kali.
laut dinginnya menusuk hatiku yang sedang pilu.